bila kita mati, tiada lagi orang ziarahi. Saing-saing pun lupa kita. Bahkan selepas beberapa ketika, anak dan isteri akan kembali ceria seperti biasa. Inilah di antara tulisan terbaik Syekh Ali Tantawi Mesir rahimahullah. Pada saat engkau mati, janganlah kau bersedih. Jangan pedulikan jasadmu yang sudah mulai layu, kerana kaum muslimin akan menguruskan jasadmu. Mereka akan melucutkan pakaianmu, memandikanmu dan mengkafankanmu, lalu membawamu ke tempatmu yang baru, kuburan. Akan ramai orang yang menghantarkan jenazahmu, bahkan mereka akan meninggalkan pekerjaannya untuk ikut menguburkanmu. Dan mungkin banyak yang sudah tidak lagi memikirkan nasihatmu pada suatu hari. Barang-barangmu akan dikemas. Kitab, kasut dan pakaianmu, jika keluargamu setuju, barang-barang itu akan disedekahkan agar bermanfaat untukmu. Yakinlah, dunia dan alam semesta tidak akan bersedih dengan kepergianmu. Ekonomi akan tetap berlangsung. Posisi pekerjaanmu akan diisi orang lain. Hartamu menjadi harta halal bagi ahli warismu. Sedangkan kamu yang akan dihisap dan diperhitungkan untuk yang kecil dan yang besar dari hartamu. Kesedihan atasmu ada tiga. Orang yang mengenalmu sekilas akan mengatakan kasihan. Kawan-kawanmu akan bersedih beberapa jam atau beberapa hari. Lalu mereka kembali seperti sedia kala dan tertawa-tawa. Di rumah ada kesedihan yang mendalam. Keluargamu akan bersedih seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan dan mungkin sehingga setahun. Selanjutnya mereka meletakkanmu dalam akib kenangan. Demikianlah kisahmu telah berakhir di tengah-tengah manusia. Dan kisahmu yang sesungguhnya baru dimulai. Akhirat. Telah musnah kemuliaan, harta, kesihatan dan anak. Telah engkau tinggalkan rumah, istana dan isteri tercinta. Kini hidup yang sesungguhnya telah dimulai. Pertanyaannya adalah, apa persiapanmu untuk kuburmu dan akhiratmu? Hakikat ini memerlukan renungan. Usahakan dengan sungguh-sungguh menjalankan kewajiban-kewajiban, hal-hal yang disunahkan, sedekah rahsia, merahsiakan amal soleh, solat malam, semoga engkau selamat. Andai engkau mengingatkan manusia dengan tulisan ini, insyaAllah pengaruhnya akan engkau temui dalam timbangan kebaikanmu pada hari kiamat. Berilah peringatan, kerana peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Allahu Rabbi, kubur itu semakin dekat untuk didiami. Peringatan untuk diri sendiri.